Kembali lagi di channel kami, sepatu piping atau double welting foot. Video cara pemakaiannya. Ganti sepatu jahitnya dengan sepatu piping ya. Lipat kain sampai menutup telikur. Pola yang digunakan yaitu pola jahit lurus. Kita pakai panjang jahitnya 0,3 sampai 4. Lebar jahitannya 0. Tekanan benangnya normal aja, biasanya 4 sampai 5. Letakkan kain di bawah sepatu dengan posisi tali masuk ke lengkungan sepatu. Pastikan jarum menusuk tepat di sebelah talikur. Letakkan bahan di bawah talikur yang sudah kita jahit. Lalu kita mulai jahit lagi. Usahakan jahitannya sejajar ya dengan talikurnya. Lalu kita letakkan bahan di posisi atas sama seperti yang tadi ya. Dan kita jahit sejajar sepanjang talikurnya. Nah, hasil jahitannya seperti ini. Kita balik bahannya. Jadi deh hasil jahitan sepatu piping atau double welting. Nah, ini tuh biasanya dipakai di pinggiran sofa atau di pinggiran bantal loh. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya.